Hai, apa khabar semua? Saya Kencana Dewi. Okey, Kencana nak cakap terima kasih, nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah sudi untuk share dan masak resipi Kencana. Yeah, okey, yang dah try tu syabas. Okey, I hopefully turn out well for you. Okey, hari ini atas permintaan yang sangat-sangat tinggi, hari ini Kencana nak masak daging kambing, kari daging kambing. It's not curry, actually dia jenis pekat lah ya. Dia quite thick. Okey, hari ni Kencana nak tunjuk dulu dekat sini. Kita ada daging kambing 1 kilo. Okey, Kencana telah asingkan dengan apa tu dia orang kata? Ini tulang rusuk ya. Tak tahu yang ada isi kat dalam ni. Kenapa Kencana asingkan? Sebabnya Kencana nak gunakan pressure cooker. Okey, Kencana akan gunakan pressure cooker. Bila kita gunakan pressure cooker, kalau kita masukkan semua sekali, nanti isi yang ada dalam ni dia akan hancur. Sebab tu Kencana tak masukkan together, Kencana asingkan supaya yang tulang-tulang ni kita boleh masukkan bila kita tumis bawang-bawang sebelum kita nak masak daging tu ya. Okey, apa yang Kencana nak tunjuk dekat sini adalah bahan-bahan yang untuk kita nak rebus dulu. Okey, dalam pressure cooker ya. Okey. Untuk kita nak masukkan kita nak rebus daging kambing ni, kita kena ada halia. Halia kalau banyak sikit pun tak apa ya. So, Kencana gunakan halia sebanyak ni. Okey, kemudian bawang putih dalam 8 biji ke 10 biji tak apa. Okey, halia dengan bawang putih kalau lebih untuk kita rebus tak apa, tak kisah ya. Okey, so ini barang dia dan juga ini barang dia yang Kencana akan masukkan dalam pressure cooker. Okey, benda-benda ni. Okey, ini adalah cara masakan Kencana buat kari daging yang pekat, jenis pekat. Okey. Kemudian seperti biasa kita ada air, kita ada minyak, kemudian kita kena masukkan garam juga, okey, dan juga kita kena masukkan curry powder, chicken curry powder dan juga serbuk kunyit. Ini cara Kencana rebus daging kambing ya. Okey, this one is a video part 1 yang Kencana tunjukkan dekat you all. Sekarang Kencana blender dulu ya. Blenderkan, kita blendkan apa tu? Halia dengan bawang putih sekejap ya. Okey, tunggu sekejap. Okey, ini halia yang tadi Kencana tunjukkan dan juga bawang putih. Itu saja, Kencana tak masukkan apa-apa bahan lain. Okey, sekarang Kencana nak tuangkan air. Air janganlah banyak sangat ya. Air sikit cukup. Sikit maknanya ngam-ngam lah, ngam-ngam dengan halia dan bawang putih tu. Okey, banyak ni. Sekarang kita blenderkan halia dan bawang putih ya. Sorry, Kencana terlupa nak letak serai. Kalau boleh letakkan satu serai lah bila kita blend halia dengan bawang putih ya. Satu serai dah cukup dah ya. Okey, ini bahan-bahan yang Kencana dah kisar ya. Dah blend dah. So sekarang kita nak rebuskan. Ya, sekarang kita sekarang kita nak rebuskan daging kambing kita ya. Where is that? Is it? Be careful. May I cannot see the picture. So, cutting is it up. Register. Okay, Kencana nak masukkan daging kambing dulu ya. Kambing boleh cicak. Oops. Be careful, don't stand here. Sekarang Kencana nak masukkan bahan-bahan yang Kencana dah blend ya. Sorry, tadi tak nampak ya. Sorry ya, tadi daging kambing Kencana nak masukkan. Sekarang Kencana nak masukkan yang Kencana dah blend tu lah, halia, bawang putih dengan satu serai. Satu serai. Oi, jangan sibuk lah. Oi, apa dia ni? Apa dia? Oi, apa yang bocok? Jangan membazir halia, bawang putih yang ada dalam ni tau. Ha. Okay, so Kencana masukkan air sebanyak ni. Kalau lebih pun tak apa.
Okey. Saya rasa ngam-ngam cukup. So, kalau kita ambil sukatan, ambillah sukatan yang tadi Kencana tunjukkan sampai sini ya. Sampai sini. Okey. Dah cukup dah. Sekejap nanti Kencana akan tunjukkan ya. Kalau kita guna pressure cooker dalam 4 whistle ataupun 5 whistle dah cukup ya. Okey. Halia, barang-barang yang kita dah blend tu tadi Kencana dah masukkan. Sekarang Kencana nak masuk. Ni apa dia orang kata ni? Jintan manis ya. Dia yang kecil tu, yang halus punya tu. Yang ni, kemudian kayu manis. Empat sekawan lah ya, empat sekawan. Ha, ini cara Kencana masak mutton. Kencana apa tu? Oi. Hey, don't touch. Janganlah. Hai, I didn't. Janganlah. I cannot see ya. You cannot see? You must come see. You must come here. Say hello to everyone. Hello. Dah, jangan disturb mami. Okay. Setiap orang dia ada cara dia sendiri dan cara Kencana selalunya Kencana akan masukkan serbuk kari ayam dalam kuali ni. I mean pressure cooker untuk dia masak sekali. Bila kamu masukkan serbuk cili together dengan mutton tu, dia akan resap lagi sedap bila kamu masak ya. Okay, kat sini Kencana nak masukkan 2 sudu cari powder daging lah ya. Kemudian kunyit sedikit. Kunyit sedikit ya. Mami. Ya. Yeah? I don't know darling. Mami no. Hold on lah. Okay, dan sedikit minyak ya. Minyak mesti ada ya. Mesti kita kena letak minyak. Okay, kemudian jangan lupa garam. Yes. Okay, garam. So, disebabkan kita dah letak garam dekat sini, nanti bila kita nak masak, make sure jangan terlalu banyak lah ya. Kita letak sikit, per sikit lah. Nanti you taste dulu sebelum nak tambah garam, okay? So, sekarang macam mana nak tunjuk. Try you all. Okay. Okay. Ini barang-barang yang Kencana dah masukkan dalam daging kambing ni untuk direbus lah. Sekiranya kamu tak ada pressure cooker, boleh rebus dengan periuk biasa. Tapi pastikan kamu tambahkan halia. Sebab bila kamu tambahkan halia, daging tu akan jadi lembut ya. Lebih lembut. Ataupun boleh juga kita masukkan buah. Apa? Buah pelaga ya? Buah pelaga ke? The round one kan? Itu pun boleh membantu untuk melembutkan kambing. Nanti Kencana cari nama dia apa, terlupa. I'm sorry. Okay. So sekarang ni Kencana nak tunggu dia whistle sampai 5 whistle lah. Selalunya Kencana tunggu sampai 5 whistle baru daging dia betul-betul lembut dan sedap ya. Okay, pastikan kita tutup betul-betul sebab benda ni agak bahaya. Kita kena pastikan tutup betul-betul ya. Okay. Alright. So, kita tunggu sekejap ya. Bye. Jangan bye-bye sangat. Nanti Kencana akan berbalik ya. Okay. Sementara kita tunggu daging ni masak, Kencana nak blend dulu untuk tumis ya. Satu bawang besar. Okay. Satu bawang besar. Empat cili cili api. Kemudian kemudian bawang putih dalam 10 biji. Halia, halia banyak ni lah. Halia kalau lebih tak apa ya. Kemudian satu serai. Kita blend dulu. Air secukupnya ya. Ini semua kita blend together. Okey. Ya. Dah cukup nampak. Air jangan terlalu banyak lah ya. Just nice. Okay. Nanti Kencana akan upload kan. Okay. Okay. Ini yang kita dah blend together. All ini ya. Satu serai, satu bawang besar. 10 biji bawang putih. Kemudian halia dalam segenggam ataupun dua genggam pun tak apa. Halia biar lebih sebab halia tu bila kita masak dengan daging kambing memang sedap ya.
Kemudian cili api dalam 4 biji, okey. Sekarang Kencana nak masak. Kencana akan tunjukkan cara Kencana tumis untuk daging kambing. Daging kambing ni dia pekat. Kalau kita makan dengan lemak cili padi ke apa ke, macam tu sedap. Dia pekat, dia tak cair. Okey, ini bahan-bahan dia. Okey, Kencana ada bahan-bahan untuk tumis. Okey, 4 sekawan lah. Kemudian ini untuk barang-barang yang tumis, ada bawang besar. Ada bawang besar 1 biji, cili merah 2, Kencana potong 4. 1 biji cili merah, Kencana potong 4. Kemudian ada 1 serai, daun kari dalam 4 tangkai. Kemudian kita ada potato, ubi kentang. Lepas tu Kencana ada parsley, daun ketumbar untuk ditabur last sekali. Kemudian tomato dan lemon sikit, okey, untuk diperahkan last sekali, okey. Dan seperti biasa Kencana ada untuk nak blender. Yang tadi Kencana dah blender, tadi Kencana bagi tahu kan, okey, ini bahan yang nak blender. Off daddy, off. Kemudian kari, serbuk kari daging, kari ayam, serbuk kari cili dan juga serbuk kunyit, ya. Kemudian macam biasa kita perlukan minyak dan garam secukupnya. Okey, so sekarang kita masak, ya. Aduh. Okey. Minyak secukupnya. Okey, seperti Kencana bagi tahu tadi, mungkin kamu boleh nampak kan? Seperti Kencana bagi tahu tadi, ini adalah tulang rusuk tu. Tulang rusuk ke? Okay, I'm not sure. Yang ni. Ini Kencana nak tumis sekali. Sebab kalau kita masukkan dalam ni, nanti isi dalam tu hancur. Disebabkan tu Kencana asingkan, ya. Nampak tak? Hopefully you all nampak. Okay, pertama kali kita masukkan 4 sekawan, ya. Okay, ini ada jintan manis yang besar lah. Tadi yang kecil yang halus tu Kencana dah masuk dalam ni. So dekat sini Kencana nak masukkan yang besar. Okey, ini cara Kencana lah, ya. Okey. Okey, kepada peminat-peminat Kencana, Kencana pun rindu dengan you all. Kepada mereka yang ramai tanya dekat FB mana Kencana hilang, rindu dengan lakonan Kencana. Kencana pun sebenarnya rindu dengan you all juga. Tapi past for 5-6 years ni, lepas dapat baby yang last kali tu, Kencana concentrate with my baby and also my business. InsyaAllah nanti satu hari Kencana akan kembali aktif bila anak Kencana dah besar sikit, ya. Okay, sekarang ni 4 sekawan. Sekarang kita masukkan bawang. Nampak kan? Nampak tak? Hopefully all nampak lah. Biar kita dah tak nampak, biar masakan yang nampak. Okay. Dia digaring sikit. Okey. Sekarang ni Kencana nak masukkan serai. Kita masukkan serai. Kalau boleh kan, kalau boleh kita cuba masukkan satu persatu. Jangan terus masukkan semua sekali, ya. Biar bahan-bahan tu dia satu persatu dia keluar dia punya aroma tu. Okey, sekarang Kencana masukkan daun kari. Ini tangan kanan, ya. Kita tangan kiri, ya. Okey. Sebab kamera Kencana sudah kiri. Okey, sekarang baru Kencana nak sebelum Kencana nak masuk resipi, Kencana nak masukkan kambing tulang rusuk yang tadi Kencana cakap tu. Tulang rusuk ke? Kencana tak pastilah tulang rusuk ni. Sebab kita nak dia daging tu masak, ya.
Sebab kalau dalam ni dia dah empuk dah. Sebab sini dia ambil ambil masa. Half cook dah cukup lah. Setengah masak dah cukup. Macam ni. Okay. Sebab apa kita masukkan tulang ni dulu. Sebab kita nak betul-betul dia masak. Kalau tidak dia akan jadi keras. Okay. Okay. Sekarang baru kita nak masukkan bahan-bahan yang kita ni dah blend ya. Setiap orang dia ada cara dia sendiri. Ini adalah cara kita buat mutton tartar ya. Dia nak katakan mutton tartar pun bukan, tapi dia lebih kepada macam kari tapi dia pekat dan kuah dia tak banyak lah. Okey, kita gaul dia. Agak-agak semua nampak ya. Okey, sekarang ni kita kena tunggu. Kita tunggu dia sekejap sebelum kita nak masukkan ubi kentang. Sebab ubi kentang ni dia senang masak. So kita tak nak dia terlalu masak, disebabkan tu kencana tunggu sekejap lah ya. Tunggu sekejap. Okey, at this point kencana boleh masukkan garam sikit. Sebab kencana nak perencah-perencah dia. Kemudian halia yang tadi kita, bahan-bahan yang kita blend tu semua, dia ada taste ya. Okey, sikit aja cukup lah. Sebab dekat sini yang tadi kita masakkan, kita rebuskan dah ada garam ya. So bila nak masukkan garam tu berhati-hatilah. Okey. So kita masak sekejap. Sebab apa? Kita nak bau halia, bau bawang putih tu hilang. Kalau kita terus masukkan semua bahan sekali, nanti bau dia tak akan keluar. Okay? Hopefully resepi ni akan, dia agak senang saja. Sebenarnya dia tak perlu banyak barang untuk buat resepi yang kecana nak ajar ni. Masak kambing ni. Apa yang kamu dah guna untuk chicken curry yang hari tu kecana tunjuk tu, sama juga. Cuma dia perbezaan dia sini. Sebab ini yang penting. Cara kamu rebus daging kambing tu yang penting sekali. Kena ada cukup halia, kena ada cukup bawang putih, kari powder, kari kunyit, minyak, garam. Ha, kena ada cukup ya. Okey. Rasa-rasanya kita boleh masukkan kita punya kentang, ubi kentang. Kalau masak kari ke, masak mutton ke, kentang tu mesti ada. Kalau tak ada kentang memang tak komplit katanya. Okey, sekarang kita gaul. Okey, kita gaul. Sekarang baru kencana nak. Masukkan cili pun boleh. Okey. Sekarang baru kencana nak masukkan cili sebab setengah orang dia suka masukkan bila tumis tu. Kenapa kencana masukkan sekarang? Takut nanti terlalu lembik, tak sedap kan? So kita masukkan sekarang. Minyak macam tak cukup, kencana akan tambah minyak sikit. Apa-apa yang kamu rasa tak cukup tu, just boleh tambah sajalah ya. Okey. Ha. Sekarang baru kita nak buka ni. Ni kena berhati-hati ya. Kalau kamu masak dengan pressure cooker, berhati-hati bila buka tu ya. Sebab kena bagi dia sejuk dulu, baru boleh buka. Apa akan berlaku bila kamu buka panas-panas, dia akan terus meletup macam tu. So kena biar dia cool down first eh. Okey, kencana nak tunjuk. Ini dia bahan-bahan halia, benda-benda yang kita dah blend tadi dengan tulang rusuk tu. Semualah yang kencana dah empat sekawan, bawang putih, bawang besar semua ya. Eh. Okey, nampak? Alright, biar dia mendidih dulu. Bila dia mendidih, bila dia pecah minyak, maknanya halia tu, barang-barang yang kita blend tu dah masak.
Okey, ini adalah yang kambing yang kencana dah rebus tadi dengan pressure cooker ya. Okey, kencana tunjuk. Dia akan jadi macam ni. Okey. Sebenarnya bila kita masuk daging kambing ni, ini yang sangat-sangat penting. Cara kita nak rebus dia yang sangat penting. Pada mereka yang nak rebus dengan periuk, tak ada pressure cooker, kena lambat, kena lama sikit lah ya. Okey, this is the one. Nampak? And disebabkan tadi kita dah letak serbuk kari kan, dalam tu kan. So, bila kamu nak masukkan serbuk kari dekat sini, kena berhati-hati. Jangan terlalu banyak ya. Okey, sekarang kencana nak masukkan daging yang kencana dah rebus. Pada mereka yang tak tahu masak tu, jangan risau. Sebab lama kelamaan, you akan tahu masak sedikit sebanyak yang mana kurang, yang mana patut kita masukkan. Automatically, you akan tahu juga. Ya. Yeah? Kencana masak sejak 10 tahun lagi. Ya. Dulu-dulu kan mak kita selalu kerja. So, kita kenalah masak sendiri. So, apa tu, kita kena jaga diri sendiri. So, daripada sanalah kencana belajar. Setengah orang dia buat cara lain ya, bila dia masak daging kambing ni, tapi kencana this is my style of making this mutton lah, cooking this mutton. Dia sedap untuk makan dengan kari dal, kari ras, dengan rasam ataupun apa-apa macam lemak cili padi, apapunlah lemak ni. Selalunya hari Sabtu dengan hari Ahad, kencana akan berada di kedai kencana. Hari ini kencana tak ada dekat kedai, so bolehlah kita masak. Sempena bulan Ramadan ni, bolehlah kamu semua share resipi kencana ya. Sebab ramai yang selalu tanya kencana macam mana nak masak mutton ni. Okay, this is one of the way lah. Okay, air ni yang kita perlu untuk masak daging ni eh. Okey, sikit cukup lah, jangan banyak sangat. Kita akan tuangkan sikit demi sikit. Okey. This is very important sebab segala zat mutton tu ada dalam ni. Okey. Sekarang baru kita nak gaul. Kita gaul dia betul-betul sebelum kita nak masuk curry powder. Okey. Manakah nak cakap dengan sorry mari kena on the video vende Malay language la seiren Ramadan madam mungkite nammalo Malay friends vende follow panuvanga avangala vende try panuvanga indha bulan puasa ku adanalai na vende Malay language la pesren coach karinga please do share my recipe here. Okay, kita nak tunjuk dekat lah. Ini jenis pekat ni, ini bukan jenis kari ya. Dia jenis pekat. Okay. Sekarang ni at this point kencana nak masukkan kari powder. Disebabkan tadi kita dah masak dengan kari powder, sekarang kencana nak masak masukkan dalam dua sudu dulu. Okey, dua sudu. Kemudian satu sudu cili powder. Kalau pada mereka yang tak suka pedas sangat, kurangkanlah ya. Dan kunyit tak nak panjanglah, sikit cukup ya. Okey, sikit cukup. Garam. Okey, sekarang kita kena betul-betul gaul dia. Oh, this one is blocking ya. Okey. Seronok kecana bila tengok kamu share dan ada yang mereka tu antara kamu
dah buat kencana punya chicken curry and then hantar kencana gambar. It's very nice to see. Okay, hari raya nanti bolehlah cuba buat mutton ke. Resepi yang sama kamu boleh buat untuk curry daging juga ya. Masak untuk daging lah. Okay, kepada kakak-kakak yang WhatsApp kencana untuk set jeragat tu, kalau ada masa boleh pergi kedai terus dekat Brickfield. Kamu boleh tengok produk kencana dan beli daripada sana pun boleh. Kalau nak kami post, ambil dalam 2-3 hari lah. Kami juga gunakan post laju untuk post ya. Set jeragat, set treatment, flyer set, banyak set kami ada. Semua terpulang pada kulit kamu lah ya. Kalau nak kulit bersih, yang penting produk kami sebenarnya untuk memperbaiki kan kulit kamu. Dan especially for those people yang ada kulit rosak. Macam kencana dulu pun kencana punya kulit rosak sangat. Tak payah kencana bagi tahu, kamu sendiri tahu kan. Dah ramai tengok kencana. So now after using my product, almost 6 years, getting much more better. Tapi yang penting kita kena rajin guna produk ya. Okay. Kalau kita masak macam ni mesti si suami suka. Takkan makan luar. Okey, kencana nak tambah air sedikit. Air yang kita dah rebus tadi, ya. Sebab segala whitening, segala dia punya taste tu semua ada dekat sini, kencana nak masukkan lagi sikit. Okey. Dan kita daun, kita tengok cukup ke tidak. Sebab tu kencana cakap tadi, kita kena masukkan air sedikit demi sedikit ya. Okey. Yummy. Kalau kencana favourite, kencana selalunya kalau masak macam ni, kalau kencana buat kuah pekat, selalunya kencana makan dengan kari dal. Kencana buat sambar means kari dal lah. Okay, nanti satu hari insyaAllah kencana, kalau sempat kencana akan masak kari dal. You all boleh follow cara kencana. So sebab tu kencana masak daging kambing ni pekat, so dia sedap dimakan dengan sambar ataupun rasam ya. Yeah? Disebabkan tadi kita dah betul-betul masak dia. Okey, again kencana bagi tahu. Sekiranya kalau kamu guna pressure cooker, biar whistle dia sampai 4 ataupun 5 kali baru kamu stop ya. Kalau kamu guna periuk biasa untuk masak, mungkin ambil masa lah ya, ambil masa yang cukup. Cuba taste kambing tu dah masak, dah empuk ke belum ya. Hampir-hampir nak jadi ni. Okey, hampir-hampir nak jadi. Nanti kencana akan share semua resipi dalam Facebook ya. Okey, kencana nak tambah lagi sikit air. Pegang ni dulu sebab nak gaul dia betul-betul. Sebab kita nak semua ni sebati. Dia meresap dengan daging tu, meresap dengan kuah dia. Okay. Almost done. Okay, almost done. Sebelum kita nak stopkan dia, kencana nak taste sikit lah.
Sumpah, sumpah sedap. Sumpah sedap. Kena try. Jangan-jangan tak try, okey? Resipi dia sangat-sangat simple, sangat-sangat easy. Try. Alright? Kari kambing style kencana. Okey. Style kencana. Nampak. Okey. Okey. Last kali kencana nak masukkan tomato, daun parsley juga daun ketumbar. Dan juga lemon. Lemon ni akan bagi masam-masam sikit ya. Sedap. Okey. Okey. Makan dengan rasa ataupun makan dengan sambal, kari dal. Aduh, gitu. Dua hari mesti nak makan. Sebenarnya kari ikan, kari kambing, kari ayam, kalau kita simpan untuk 2 hari lagi sedap. Cecah dengan roti. Aduh mak oi, sedap Kak Joya. Okey. Ni kencana tak tahulah nak cakap warwel ke, nak cakap apa ke kencana tak tahu. Tapi ini masak kambing pekat lah. Ha, dengan kari powder masala ya. Okay, jom. Macam mana tunjuk dekat sekali. Okey. Boleh nampak. Okey. Kalau kita dah masuk tomato tu, jangan tunggu lama-lama. Ya, yeah? Dan kalau kita dah masuk ketumbar, kalau kita dah masuk lemon, lepas tu kita dah okey. This is jenis pekat ya. Yeah? Okey. Alright. Okey, kita boleh tutup api sekarang. Okey, dah. Kencana dah tutup api. Okey, hopefully kepada mereka-mereka yang selalu tanya kencana macam mana nak masak daging kambing. Ini adalah salah satu resipi kencana. Dia ada kambing kari, kambing kicap, banyak lagi. Okey, kambing masak dengan yogurt, banyak lagi ada. InsyaAllah kalau kencana senang, whenever I'm free, I will cook and then I will share my recipe with you all, okay? So hari ini saja. Harap-harap dia tak adalah susah sangat untuk masak eh. So kepada mereka yang baru nak cuba-cuba atau baru nak berjinak nak masak, cuba-cubalah style kencana. Alright? Okay, selamat berpuasa dan juga selamat berbuka nanti. Bye.